Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini banyak orang disibukkan dengan menjaga diri, menjaga kesehatan fisik dengan menggunakan APD, alat pelindung diri. Namun ikhwatal iman rahimakumullah, kita juga jangan lupa bahwa di samping kita menjaga fisik kita, menjaga jasmania kita dengan menggunakan APD agar kita tidak terserang oleh penyakit yang sifatnya fisik, kita juga harus menjaga diri kita dari penyakit yang sifatnya batin, penyakit ruhani. Oleh karenanya, dalam rangka menjaga diri dari penyakit ruhani, kita juga harus menggunakan APD. APD apa yang bisa menjaga diri kita dari penyakit ruhani? APD yang terbaik untuk menjaga diri dari penyakit ruhani adalah al-iman. Al-iman, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya terima rahimakumullah, orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang tersebut memiliki iman, memiliki APD iman, adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah bergetar hatinya, jika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah imannya. Ketika seseorang bertambah imannya, maka dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang memiliki iman yang kuat, maka dia akan dapat menolak berbagai penyakit ruhani dan dia akan termotivasi untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu senjata baginya untuk menolak penyakit ruhani. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, APD orang mukmin adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.